mula-mula mestilah ada ikan tenggiri. Kemudian kunyit hidup, bawang merah, bawang putih, gula, tomato, serai, daun kesum, air asam jawa dan juga jangan lupa cili giling. Selepas itu, kita kena kisar bawang merah, kunyit dan bawang putih. Sebenarnya terdapat banyak cara untuk memasak asam pedas ikan tenggiri ini, tetapi ini ialah cara saya. Kemudian kita tumis bahan yang dikisar. Kita percik minyak panas. Masukkan serai dalam tumisan kita itu. Kacau sehingga naik bau wangi tumisan itu. Sekarang masukkan cili giling. Kita kacau dan kita biarkan sehingga keluar minyak. Sekarang dah boleh masukkan air asam jawa. Semangkuk air asam jawa ya. Ada orang suka kuah yang lebih banyak. Pandai-pandailah ejak sendiri ya. Jangan lupa masukkan daun kesum. Kalau tak ada daun kesum, tak jadi asam pedas kita ni. Bagi yang suka daun bau yang lebih wangi, tambah lagi daun kesum tu. Sekarang kita masukkan gula. Dan juga garam. Dah sampai masa untuk kita masukkan ikan-ikan. Letakkan baik-baik ikan-ikan itu tadi ke dalam kuali. Berhati-hati kerana semuanya sangat panas. Apabila isi ikan telah masak, bolehlah kita masukkan tomato. Ini bermakna asam pedas kita sudah hampir siap. Selamat menjamu selera.